Halo semuanya. Oke, jadi pada hari ini rencananya kita akan berkunjung ke kampung YouTuber ya, yang ada di Murung Raya. Oke, kampung apakah itu? Nanti kita lihat saja di TKP. Namun sebelum itu, ikutilah perjalanan kami ke kampung itu ya. Oke, ini namanya Bukit Toho ya teman-teman. Ya, ya jelaskan bang, sangat jadi, tinggi. Masyarakat bawah dan terbilang ke sini dia cari sinyal ya di atas bukit ini. Oh jadi di sini ada jaringan ya? Ya. Ini ya teman-teman Bukit Toho namanya. Tanjakannya memang sangat luar biasa. Ada yang jalan kaki akhirnya motor nggak mampu ya. Sana, di kejauhan sana ada puncak gunung, puncak bukit menjulang tinggi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, teman-teman semuanya, jadi akhirnya dari Puruk Cahu tadi kita sampai juga di Desa Poah atau Desa Cangkang ya. Dan sekarang saya berhenti di kediaman Bang Yatno Poah yang ada di Desa Poah atau Desa Cangkang. Jadi yang di belakang saya ini adalah rumah Bang Yatno ya, yang ada di Cangkang atau Poah. Jadi inilah kediaman, tempat kediaman beliau ya, kalau di kampung atau di Desa Poah. Halamannya luas, banyak kebun di belakang rumah. Jadi di perjalanan tadi saya tidak banyak mengambil ya untuk video perjalanannya ya teman-teman, karena kondisi dari jalannya sendiri itu cukup ekstrim ya, bagi saya itu ekstrim karena saya tidak biasa jalur yang seperti itu. Jadi saya tidak berani juga untuk memegang HP di jalan, jadi kita ambil di bagian-bagian penting saja tadi. Oke, nanti kita ke Desa Poahnya atau Desa Cangkang. Sudah sampai kan tuh yang di bawah. Teman-teman, akhirnya kita sampai ke rumahnya Golon Mura ya. Kita berkunjung dulu ke rumah Golon Mura. Ini dia Golon. Akhirnya kita sampai ke rumah Golon Mura. Ada Indah juga. Oh. Oke, ini Golon ya teman-teman. Sampai rumah Golon, kita langsung disuguhkan apa ini? Langkau ya? Mana ya Lon? Langkaunya Lon? Oke, melangkau ini kawan-kawan. Langkau. Oke teman-teman, inilah tempat atau kediaman rumahnya Bang Arang Poah ya, ketika di kampung Poah. Ini rumah beliau. Halaman rumah Bang Arang ini besar sekali.
banyak pohon garu ya, sini ditanam. Kita sedang menunggu Bang Arang ganti baju dulu ya. Soalnya kita habis mandi tadi di Arum Jeram yang ada di Desa Poah. Febri. Oke, ini bagian samping rumah. Oh, banyak pelihara ayam ini ya, orang tuanya Bang Arang ini. Oh, ini kandang-kandangnya, ayamnya sudah masuk ini. Oh, ini dia, banyak sekali pelihara ayam ini, Bang Arang ini. Bang Arangnya sedang ganti baju ya, kita tunggu dulu. Ini ada rumah juga ini, di belakang rumahnya Bang Arang. Bagian dapurnya ya. Kita review dari luar aja ya, melihat rumah Bang Arang ini dari luar saja. Soalnya kita basah ini, kita tunggu Bang Arang ganti baju dulu. Baru kita ganti baju juga, kebetulan dari air terjun rumah Bang Arang yang duluan nyampe ya. Daripada rumahnya Golon, kita titip baju tadi di rumahnya Golon. Jadi di sekitaran samping rumah banyak tanaman ya, buah-buahan. Ada buah pinang di sini. Kalau buah yang lain banyak juga tapi belum musimnya. Oke. Oke, ini kandang ayamnya. Ayamnya sudah pada masuk. Banyak anak-anak main bola di depan. Soalnya memang halaman rumahnya Bang Arang cukup besar. Ini masuk dia. Ya, enggak begitu basah juga lo. Di sini, Ja. Habis mandi tadi. Habis mandi basah. Pak. Masuk dong. Enggak apa-apa. Sini aja, Pak. Basah, Pak. Ganteng ini. Sudah dari dulu, guys. What? Kenapa? Hati sama barang. Anak abang yang mana? Oh, ini. Ya. Simut. Febri katanya tadi, iya Febri.